Hey guys, balik lagi bersama kita di Swibis Clan Channel. Well, hari ini gue bakal upload satu lagi video tentang pembuatan snack. Nah, kali ini gue pengen bikin gulai stick. Ada yang tahu gulai stick itu apa? Ya, yeah. Betul. Gulai stick itu adalah titik sapi. Nah, kepengen tahu gimana cara buatnya dan proses-prosesnya? Yuk, ikutin kita terus. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, di like-in dulu. Terus kalau pengen ada pertanyaan atau apapun, bisa drop your comment down here. Okay? See ya. Jadinya seperti ini udah dibersihin dan sudah dicuci pakai air, jadi tinggal langsung potong aja. Aduh, ngilu ya guys megangnya. Oke, pertama-tama kita asah dulu pisaunya biar tajam, lalu potong deh gulai sticknya satu-satu sesuai selera ya panjangnya. Nah nih, jadi deh segini, lumayan deh. Kurang lebih seperti ini ya guys ukurannya. Lalu kita taruh di atas tray satu persatu. Nah sekarang kita masukin ke dalam dehydraternya. Satu lagi. Oke, good. Pasang waktu 75, kita pasang waktu seperti kemarin ya, yang terakhir itu di 17 jam. Oke, kita tunggu. Guys, gulai sticknya udah kita masukin, terus kita udah set di 75 derajat dan 17 jam. Sekarang jam 10 malam, jadi kira-kira selesainya besok di jam 3 sore kurang lebih ya. Well, stay tuned. See you tomorrow. Oke guys, sisa 2 jam lagi. Coba kita lihat ya. Kita lihat seperti apa. Wah, masih lembek guys. Harus benar-benar keras ya. Mudah-mudahan 2 jam ke depan sudah keras merata. Oke, kita balikin lagi. Yep. Oke, udah selesai waktunya. Coba kita lihat. Kita buka ya. Wow. Sepertinya udah ya. Oh, ini ada. Keras. Jadi guys, gulai stick for kids. Kita masukkan ke kulkas ya. Oke, akhirnya punya juga kita gulai stick snack. Well, akhirnya selesai juga pembuatan snack gulai stick kita. Ya kan, Swip? Berarti untuk membuat snack gulai stick dibutuhkan waktu 17 jam sama seperti kemarin truk ya di 75 derajat. Oke. Okay? Well, sampai jumpa di vlog-vlog kita selanjutnya ya.